serta diangkat derajatnya ke tempat yang mulia.
dia oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kerajaan kata kembali kemudian memanangi para milomir berdoa singkat fatah nasofir fatah tegakkan proses kehidupan orang terakhir tadi di dunia akhirat kunaun terbuka terbuka malah telah sulit hati belang sering putih celakeran bersih jalan sasa kuat canggulan opat telas tergenel tergenel teluh gantan apa yang langsung tak tergenel kembali teluh gantan kakaitan beda pun jadi orang Jawa dijelaskan ke Sunda ada 2 bulan kampanye jadi RT sambutan pakai bahasa Sunda bapak-bapak ibu-ibu kurang kateda bisi aja gantang ngait sebenarnya saya gantang kaitan ya ciri putih celah heram bisi jalan sesuka puan campuran bapak belak tergenet kemana tempat telah gantang tak ada kebehidupan ura boleh batin dunia akhirat terbuka maka telah sulit hati belak bayang para pabrik domen masih berpatah wajib kasman JR ke kasman tarik pijen lawan konflik pertikaian perpecahan kasar umuran ulah lalu kasar sama ulah rek pasnya kasar hadapun ulah hanya nahdina atau yang ini adalah kacilika kan makin miskin penulas kasih sopnya tunggu dibersih lokor dengan yang baru tak setan di wana resapkan benar di akan cara berkumpulan di masyarakat tidak ada kesombongan tidak ada kedengkian tidak ada tidak ada dendam kesumpah wes wes bablas sama saya nih ah pikir-pikir jadi contoh atas sadaya saudara Imam Ibnu Malik tuh cesadinya alfiah hati kerumahi ardahu yesu dikerumahi anginkirkan Allah ardahu tak amana Allah etak ya suruh ngapungah ken itu dikir mereka ngapungah ken itu ngapungah ken itu ngapungah maka kita nanya kalau pakai ibu sama semangat ngomolan dakmah kayak randaknya kepada kecilaan atau persatuan jomlo karena Allah jomlo bisa bilang jangan khawatir bagi kaum randa di sini ada pembina komisi yang tidak ya ini yang para warek warek satu kokor kiai cufat kumil alu arif dan padek warek tiga kokor kiai haji dan yang lupi emsos itu insya Allah jadi pembina komisi yang tidak apa komisi yang tidak komunitas pria siap menikah di janda pokoknya malah asal lain aman kamu ngelak pengusimah wala kaya ya zikrullah abdahu yasur zikrullah yang dikirkan Allah abdahu kahman Allah kata yasur ngapunah ke buku zikir hayam bahagia hayam hayam bahagia hayam hayam sanam hayam hayam tingah hayam kunci nate zikir kunci nate kunci nate aku zikir bahwa jizir mengintas ini jazab dan kusukun tak digendam sakinah ayam tatkala teh digendang. Ya, hayang disayang Allah zikir bukanlah hanya poho. Hayang disayang istri hayang. Mau pan disayang istri mau. Tuh jadi poho dah. Mau disayang Allah zikir. Kalau mau disayang istri, sok atuh sing perkasa ulah ibat. Aduh, lama enggak dituan teh pas dituan enggak lama. Kata macam mana kalau macam kecil umur. Ada punya alfiah kumina saking ke ulama kata kita juga ke bapak-bapaknya bapak bilang bilang sudah tentang wajib kasih kami ke bapak yang ada di asuh wajib dites kini wajib rumah mungkin yang itu guna itu tadi tanya tahu sudah bapak bilang bilang simpan tadi tadi wajib punya rumah guna asma asih pak apa pak bapak bilang bilang simpan tadi tadi wajib punya rumah guna asma asih santri semua warba diwal diwan sinan nabil alif wajur biya ima minta asma asyik apa santri lu maksudnya warba diwawin rompak kunduk wawu warba diwawin kudasin kuduk usia hukum pamuk karekor
dapat juga pun alisa. Wajib memiliki bebasnya dengan aku sehingga dia bes manggilan masih makasih sehingga berikan ke asu. Tepuk tangan buat ke ini. Masalah kenapa enak Pak 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 satu malam, sekitar 446 Hijriah salib ke Ibu Sibu di garis bawah itu apa ya, para santri apa? Ayo, ini momentum peringatan tahun baru Islam, satu malam, sekitar 446 Hijriah ada spirit hijrah, spirit perjuangan ya, bagaimana Nabi hijrah? Lupa dakwah di hadapan sahabat disiksa pengikut di awal-awal orang-orang tercinta meninggal wahid yang menggunakan ladina kafalu dia begitu ke awal yang penuh ke awal yang sedikit wayang kuruna wayang kurumah wallahu khairul mahiri. Oh, tanah ini bukan dicintewa di penjara, dibunuh, dikekalakan itu dakwah di hadapan sahabat disiksa pengikut di awal-awal orang-orang tercinta meninggal tinggal di kabar zandi. Wamata Abu Talib fi Syawal min ashr al-ba'dati wa adimat bin Muti al-Raziyah wa talat Khadijah ba'da thalathati ayyam wa shadda al-balaa 'ala al-muslimin Allah wa amma Qaifa yadfatifan fa lam yasilu bil ijabati al-qira wa adru bi sufaha wal adida fasabbu bi asnatin badiyah wa ramahu bil ijarati hatta khutiban bil dibara. Wow. Tadi dicuekin, dicaci, dimaki, dihina, habis-habisan, dilemparin dengan batu, berdarah. Luar biasa. Yuk, spirit perjuangan. Soal Imam Ghazali, tong jauh-jauh santri, dengan kitab Ihya, wang lumi din, tong tebi-tebi dinamin hajul abidin, belajar nanti robbil alamin, dengan kitab Ayuhal Walad, ada man wanna annahu bidunil jahdi yafiru fahwa mutamannin. Manusia saja mah, bonang anindan kah itu jama, anak usahanya jadi cuman, bilai jahdin, kalawan tanpa perjuangan, dedikasikan tinggi, semangat an kuat, yasinu bisa sampai, bisa sukses, bisa bahagia, bisa bahagia fahwa maka itu man, eta mutaman nih jama anu mimpi jama anu menghayal. Anda lalu itu dijadi ya silu bahwa taman ini barang siapa yang menyangka bahwa dia akan sukses, akan usul, akan bahagia dengan tanpa perjuangan maka dia seorang penghayat. Santri catat, aranjian dari penghayat kalian bukan pecinta, kalian pemenang, kalian pejuang. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan dan tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Pengorbanan harta, tenaga, waktu, pikiran, tasawukan. Tadi kata Pak Wakil Rektor satu Dr. Ki Haji Jumatuddin Ma'arif MAG disebutkan ada kaderisasi dan regenerasi bukan sebatas regenerasi alamiah tiramana kaputrana tapi harus ada regenerasi mujahadah maka muharram minnya mujahadatun nafsi la bunda liqalibi minal mujahadati warriyadati. Tidak boleh tidak orang kena orang kemenangan santri kurang sadaya santri minal mujahadati dina bina mujahadah waria lakitin bina bina mujahadah. Kalau bapak ibu saudara
Urang teh ieu teh tos dipilih ku Allah. Sabab naon? Urang hibah kerjaan temuan luar biasa. Sok pangas abah dina kita pokok ieu syukur. Wa idza syamalat ainayatul haqqi bihadil abdi yusiruhu ila himmati waliyin min awliya illah wa dhalika waliyu yahkumuhu bil riyadati wal jahadati li tasfiyatil batini. Apa untung? Wa idza syamalat ainayatul haqqi bihadil abdi yusiruhu ila himmati waliyin min awliyaillahi. Apa? Wa idza istamalat jadi mana-mana ngawangku mencakup meliputi inayatul haqqi pertolongan Allah yang maha hak bihari abdi kelawan tingkani hidi hamba yusiruhu maka Allah ngaduki kekata hamba dikhidmati waliyin kalian khidmat kainji wali min awliyaillah pikiran-pikiran wali Allah. Manakala seorang hamba diliputi dengan pertolongan Allah, maka Allah jadikan hamba tersebut berkhidmat kepada wali. Wadzalikal wali ya'muruhu bil riyadati wal mujahadati, dan wali tersebut memerintahkan kepada hambanya khidmat itu untuk melakukan riyadhah riyadhah mujahadah mujahadah. Benar mujahadah jadi riyadhah, al mujahadah maka Amalia Allah dilatih di dengan seorang Ghazali dan kita mengambil alih ini dan jadi terhadap alam ini keempat yang dalam surat hiji asahru hiji asahru kor marek alhamdulillah apa juga marek full tapi kadio isya full lebih dekat subuh lebih kaya marek asahru ya murangan sore marek bukan dua alju murangan ya marek perangan dahar berarti dalam lapar bukan dulu asumtu tong lomba pak ma dulu ya so kawan kawan ini tong hari bal pak sabab kisah itu hari minggu di sintiha wapal berlaki di Nabi Adam minggu asumtu dia ya makanya dia berdarah berdarah itu ada tuh kawan kawan. Iman Allah, iman kebayar, Allah benar, untuk bisa menang baik. Nah, untuk keempat, kalau kita sedang berhubung, selalu bangga, lah, ilaha, lah, ilaha, lah, ilaha, betul, kita bikin jawab, Alhamdulillah, mursyid kata wasilah sabab dia urang diliputi pertolongan Allah tapi kada urang teh diriadokeun berbagai hal urang diriadokeun ku jantan mursyid nya dimujahadahkeun ka kaum lintas biatin batin kana bersihan hate urang alhamdulillah lillahi fadlan ala kafirin dan pas 19 menit kayak ucup tidak ada kebetulan ku ambil tinggali abah jujur ada tentang cek itu kayak ucup kok sabaran menit 28 menit 28 menit simpulin 18 menit abah jujur abah 38 menit tepuk tangan dong untuk abah jujur.